Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul sebagai Capres 2024 jika head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hasil tersebut berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu 4 Juni 2023. Prabowo mengantongi elektabilitas 50,5% jika head-to-head dengan Ganjar. Sementara jika head-to-head dengan Anies, elektabilitas Prabowo melejit menjadi 56,8%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, Prabowo tak hanya unggul dalam head-to-head melawan Ganjar dan Anies. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga konsisten menduduki peringkat teratas, baik dalam simulasi 3 nama Capres, 4 nama Capres, maupun 10 nama Capres. Menurut Burhanuddin, jika Anies tidak mendapat tiket Pilpres 2024, pendukungnya akan lari ke Prabowo. Adapun, survei ini dilakukan pada 26 hingga 30 Mei 2023 terhadap 1.230 responden. Mereka dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih. Adapun, margin of error survei ini kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.